teman-teman, jumpa lagi dengan Ora Toto Blas, orang yang memang tidak toto sama sekali. Di video kali ini saya ingin membahas mie gurem yang ada di kandang ini yang sudah merajalela. Ini sementara saya kasih makan dulu teman-teman, pagi-pagi sudah saya kasih makan karena di kandang sana itu sudah ada kutu atau gurem yang merajalela. Gara-gara satu indukan yang bertelur dan menetas, ternyata di situ ada guremnya. Saya nggak tahu, saya kontrol kemarin, wah ternyata itu sudah tak terhingga lah, banyak sekali teman. Kadang tuh saya megang pintunya saja itu ada yang merambat-merambat di tangan saya. Jadi oh ini gurem. Kalau banyakkan gurem di kandang kita, ayam ya kurang maksimal teman-teman. Kurus bisa, pokoknya kurang lah, kurang jos lah, hasilnya kurang jos. Terutama untuk ayam yang kecil-kecil ya, diusir-diusir itu kurang jos. Biarpun dia memang makannya itu sudah oke, tapi kalau malamnya itu serang dengan gurem, darahnya dihisap sama gurem, ya repot akhirnya gitu. Jadi hari ini akan saya proses biar ternak saya tambah jos, tambah sehat gitu ya. Biar makan dulu, kenyang dulu, setelah itu nanti akan saya bersihkan kandangnya, terutama membasmi gurem ini karena guremnya banyak teman-teman ya. Ini ayam saya tuh bukan ayam kampung biasa teman-teman, tapi ayam bangkok, terus ayam mangon itu saya silangkan. Jadi hasilnya itu seperti ini, satu indukan itu anaknya ada warna hitam, ada warna coklat, ada warna ya kekuning-kuningan, jadi ada warna kelawu. Jadi dari turasnya itu berbeda-beda, jadi nggak langsung hitam-hitam semua, itu nggak bisa teman-teman. Jadi satu indukan itu bisa menghasilkan macam-macam keturunan anaknya itu warnanya. Saya bereskan dulu teman-teman, tempat-tempat minum, tempat makan ayam kita bereskan, jadi biar tidak berbahaya nanti kalau ngasih makan. Kita baru semprot ya teman-teman. Dulu di sini kan buat angkrem ya, ada babon yang angkrem lalu menetas, ternyata itu malah jadi sarang gurem di sini. Ini petarangan dulu. Nah, ini sumbernya dari sini. Kita bersihkan teman-teman. Saat nyemprot-nyemprot, tempat-tempat minum, tempat makan ayam itu dibersihkan ya teman-teman. Biar aman gitu, tidak bahaya. Gurem kalau dibasmi seperti ini ya akan lenyap dia. Karena ini obat yang termasuk reaksi cepat teman-teman. Saya menggunakan ini becis teman-teman, jadi langsung bisa memberantas banyak
Jangan lupa kita bersihkan setelah kita ngasih obat untuk membunuh gurem, membasmi gurem. Kita cuci ini tempat-tempat minum juga tempat makan ayam, teman-teman.